Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah berjumpa lagi kita dalam slot Salam Seram episod yang ke-18. Alhamdulillah, aku dah berjaya sampai ke video aku yang ke-18 untuk projek 30 hari 30 video. Kepada yang masih lagi setia menonton, kalau korang belum tekan butang subscribe, tolonglah tekan butang subscribe tu, okay? Dan terima kasih juga lah kepada setia menonton daripada awal aku buat projek ni sampailah ke sekarang ni, okay? Terima kasih sebab setia menonton. Kepada yang tak setia tu, macam biasa lah, tak ada benda yang aku nak cakapkan sebab korang tak tengok pun video ni. Jadi apakah kisah? Asyik nak tersasul, dia cakap petang-petang ni. Sekarang ni dah pukul 6.40. Petang-petang macam ni dah nak dekat waktu maghrib kan? Dah nak dekat waktu berbuka. So, bila bercakap tu, ada je lah benda yang nak tersasul. Minta maaf banyak-banyak lah . Right, jadi, apakah kisah seram yang aku nak kongsikan kepada korang semua pada hari ni? Kisah seram kali ni datang daripada seorang brother lah yang aku namakan dia sebagai John. Okay. John telah mengirimkan satu kisah seram yang agak ringkas tapi cukup menyeramkan bila berlaku di depan mata kita. Kisahnya bermula sebab si John ni, dia tinggal kat apartmen yang berpuluh-puluh tingkat lah, dan dia tinggal kat tingkat yang ke-18 katanya. Dan John ni sentiasa ada satu tanggapan ataupun anggapan di mana dia merasakan bahawa hantu-hantu ni tak akan naik pun sampai tingkat atas kat kawasan beranda tu. Tapi John silap. John memang ternyata silap. Ada hantu yang muncul di depan matanya di beranda rumahnya, di apartmennya. Jadi, apakah yang berlaku kepada John sebenarnya? Tunggu. Okay, so kisah yang disampaikan oleh brother John ni memang ringkas betul. Tapi bila aku baca kisah dia, aku tahu kisah ni memang menyeramkan bila berlaku betul-betul di depan mata kita. So, apa sebenarnya yang telah berlaku kepada John? Okay, John menceritakan bahawa dia ni tinggal kat apartmen yang ada berpuluh-puluh tingkat, tapi dia tinggal kat tingkat 18. Dan sewaktu insiden kejadian seram ni berlaku, John sebelum tu asyik melayan satu siri, cerita bersiri lah kat Netflix. Dan cerita tu memang panjang lah, dia bersambung-sambung, dia maraton lah, panggil maraton the series lah. Okay, daripada pukul 8 malam dia maraton cerita tu sampai pukul nak dekat pukul 1 pagi macam tu lah lebih kurang. Dan dia memang kusyuk gila lah tengok cerita yang aku tak dia tak bagi tahu cerita apa dia tengok, tapi dia kata memang dia layan cerita tu secara maraton lah, series tu. Okay, dan sambil-sambil dia tengok cerita tu dekat Netflix, dia juga buka sliding door lah dekat dia punya beranda tu lah. Okay, balcony dia, bahasa Inggeris dia balcony. So dia buka sliding door tu supaya orang kata angin malam boleh masuk lah. Angin pada ketika masa dia mula-mula buka sliding door tu, angin tu tak kuat pun, tak kuat. Dia just angin yang sepoi-sepoi bahasa. Maksudnya bila John baring dekat dia punya sofa sambil tengok cerita Netflix dekat dia punya laptop, dia tengok kat laptop bukan tengok kat TV, okay, dia dapat rasalah angin sejuk daripada luar. Okay, so John pun tengok Netflix sambil orang kata apa, ditemani angin sejuk daripada luar rumah. Dan sebab dah layan benda tu terlalu lama, tiba-tiba John merasakan angin dari luar tu terlalu kuat. Okay, sekarang ni bila John buka dia punya sliding door, dia ada lansir lah. Lansir dia tu macam warna putih
tapi dia tak boleh nampak jelas apa yang ada dekat side luar tu. Lansia dia warna putih tapi dia tak boleh nampak jelas apa yang dekat side luar tu. Dan bila dah pukul 1 pagi lebih macam tu, angin tiba-tiba masuk dengan orang kata apa, sangat kencang. Angin bertiup dengan sangat kencang, fuf, 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 sampai dia punya lansia tu bergerak, terangkat-angkat, terangkat-angkat. So John pun rasa macam, eh, apa sal angin ni tiba-tiba jadi kencang ni kan. Terus terpotong, kata apa, terpotong mood dia untuk teruskan tontonan. Yalah, sambil kau tengok Netflix, tiba-tiba angin pula masuk kuat-kuat ni, apa cerita kan, tak boleh nak kusyuk ah kita tengok cerita. So John pun dia pause cerita yang dia tengok kat Netflix tu, dia pause kejap dan dia decide untuk tutup sayindor sebab angin ni terlalu kuat. So John pun bangun, bergerak pergi ke dia punya beranda, dia punya balcony untuk tutup sliding door. So bila John nak pergi kat, nak tutup sliding door, John terpaksa selak dulu lah dia punya lansir tu, buka dia punya lansir. Dan pada waktu tu lah kejadian menyeramkan itu berlaku. John yang selama ni menyangkakan kalau tinggal kat tingkat yang tinggi-tinggi ni takkan ada hantu yang mengacau lah, mengganggu. Tapi John silap. Bila dia buka lansir, dia tengok dekat dia punya sekeliling beranda dia tu, balcony dia, tengok-tengok dia nampak ada P-O-C-O-N-G. Apa dia adik-adik? Ya, pocong. Memang jelas apa yang John nampak, memang jelas gila. Okay, dengan dia punya kain warna putih berbungkus kat atas, berikat semua dan sebagainya, dan menampakkan dia punya wajah. Tapi wajah dia tak bermata, tak berhidung, tak bermulut. John kata wajah dia ialah totally black, hitam je, keseluruhan ni hitam. Dan John pada ketika itu, tak payah cakap lah, nak ayat baca Al-Quran, nak cakap kursi, memang tak boleh sebab dia memang tergamam, terkaku je tengok si Poch tu. Dan macam nama samaran manager Chelsea lah, Pochettino. Dia nampak si Poch tu. Apa yang John boleh buat bila kau kerah je kat situ? Bila John kerah je kat situ, si Poch tu terbang. Ya, Poch tu dia tak kacau apa-apa. Dia tak adalah pergi datang kat John, usik John, tak ada. Dia hanya memunculkan diri, menampakkan diri dia kepada John, dan kemudian Poch tu terbang. Ya, geng, Poch ni sebenarnya dia tak melompat, dia boleh terbang. Dia memang ada keupayaan untuk terbang. Inilah kuasa yang memang ada pada dia. Kalau siapa yang kata lompat, dia bukan setakat lompat, dia berguling pun boleh. Tapi yang penting dia memang boleh terbang. So Poch tu terbang, dan John dia memang tengok Poch tu terbang dan akhirnya hilang. Dan John tergamam, terkaku agak lama gak, sehinggalah dia rasa kekuatan dia kembali ada, baru dia boleh bergerak. So waktu tu dia cepat-cepat tutup sliding door, tutup lansir, tutup laptop, terus masuk bilik, berselubung dalam selimut dan tidur. Dan John kata dia demam 3 hari. Standard lah. Kalau siapa-siapa yang tak pernah nampak benda tu, tiba-tiba ternampak, dia punya semangat tu, semangat kekuatan dia tu akan jatuh, drop banyak, dan boleh menyebabkan dia boleh demam lah. Dan itulah yang berlaku kepada John. So kat situ dah pecah satu mitos buat John bahawa makhluk-makhluk halus tu tak akan ada yang boleh naik sampai tingkat atas. No way, diorang memang boleh sampai. Apapun, terima kasih kepada John kerana sudi kongsikan kisah ni, dan terima kasih kepada korang semua yang sudi untuk menonton video aku ni sampai habis. InsyaAllah kita berjumpa lagi esok dalam episod yang ke-19 untuk slot Salam Seram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.